Salah satu predator bawah laut yang paling disegani di dunia darat maupun di laut adalah hiu putih. Mereka agresif, cepat, mematikan, dan menyeramkan, terutama bagi pecinta olahraga laut seperti snorkeling, ski air, dan lainnya. Hiu putih sering muncul dalam media, terutama setelah serangan terhadap manusia. Namun banyak informasi yang tersebar di media tidak akurat atau membingungkan, sehingga penting untuk mencari informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Nah, di video kali ini, kita akan mengupas tentang fakta-fakta menarik tentang hewan predator ini. Selamat menyaksikan. Hiu putih atau yang lebih dikenal dengan nama Great White Shark adalah salah satu predator laut yang paling terkenal di dunia. Hiu putih dapat ditemukan di perairan laut hangat dan perairan laut dingin di seluruh dunia, terutama di perairan Pasifik, Samudra Hindia, dan Samudra Atlantik. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang hiu putih. Hiu putih merupakan salah satu hiu terbesar di dunia, dapat mencapai panjang hingga 6 meter, meskipun ukuran rata-rata mereka biasanya antara 3-4 meter, dan berat hingga 2,5 ton, atau lebih tepatnya mencapai 2.268 kg. Hiu putih betina biasanya lebih besar daripada hiu jantan. Hiu putih juga memiliki gigi yang tajam dan kuat, dengan setiap gigi memiliki ratusan gigi pengganti. Gigitan hiu putih juga sangat kuat, dapat mencapai kekuatan hingga 18.000 Newton. Ini cukup kuat untuk merobek bagian tubuh yang besar dari mangsa mereka. Hiu putih dapat ditemukan di perairan hangat dan dingin di seluruh dunia, mulai dari perairan pantai hingga lepas pantai yang lebih dalam, di antaranya di lepas pantai Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Kanada. Namun mereka cenderung lebih sering muncul di perairan yang lebih dingin. Selain habitat alami, banyak organisasi konservasi dan lembaga penelitian membuat habitat konservatif untuk hiu putih, karena hiu putih sangat penting bagi keseimbangan ekosistem laut. Hiu putih adalah predator laut yang sangat agresif dan memakan segala jenis makanan laut, termasuk ikan, penyu, burung laut, dan mamalia laut seperti lumba-lumba dan anjing laut. Mereka adalah salah satu predator puncak di laut, dan mereka berada di puncak rantai makanan. Ini berarti bahwa mereka tidak memiliki predator alami. Mereka juga dikenal sering menyerang manusia untuk mendapatkan sumber makanan yang melimpah. Terkadang beberapa hiu putih melakukan migrasi jarak jauh, bahkan hingga mencapai ribuan kilometer dalam waktu singkat. Hiu putih adalah salah satu dari sedikit spesies hiu yang dapat memecahkan masalah kompleks dan memiliki memori jangka panjang yang baik. Mereka juga dikenal sebagai spesies hiu yang cerdas dan pandai dalam memanfaatkan situasi. Hiu putih terkenal sebagai predator yang memiliki strategi makan yang unik. Mereka sering mengintai mangsa mereka dari bawah permukaan air, kemudian menyerang dengan cepat dan kuat. Selain itu, hiu putih dapat berenang dengan kecepatan maksimum sekitar 56 km per jam saat mengejar dan menangkap mangsa mereka, dan menjadikannya sebagai salah satu hiu tercepat di laut. Fakta lain menunjukkan bahwa hiu putih dapat melompat dari air dengan ketinggian hingga 3 meter. Tidak diketahui mengapa hiu putih melakukan ini, tetapi beberapa teori mengatakan bahwa mereka melakukannya
untuk memperoleh keuntungan dalam berburu. Hiu putih betina mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 15 tahun dan dapat menghasilkan hingga 14 anak hiu setiap kali mereka berkembang biak. Proses perkembangbiakan dari telur ke hiu dewasa memakan waktu sekitar 15 tahun. Populasi hiu putih saat ini diperkirakan berada di bawah ancaman karena perburuan manusia yang berlebihan, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan. Namun karena hiu putih hidup di perairan yang luas dan sulit diakses, jumlah populasi yang sebenarnya sulit untuk diperkirakan. Meskipun terkenal sebagai predator laut yang mematikan, hiu putih sebenarnya lebih sering menjadi mangsa daripada pembunuh. Kebanyakan serangan hiu putih terjadi karena kesalahan identifikasi atau karena manusia masuk ke wilayah hiu. Oleh karena ancaman perburuan tersebut, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Afrika Selatan telah melindungi hiu putih dan menjadikannya sebagai spesies yang dilindungi. Namun masih banyak perburuan hiu putih yang dilakukan secara ilegal di seluruh dunia. Dalam kesimpulannya, hiu putih adalah predator laut yang sangat menakutkan dan menarik. Namun dengan populasi yang terus menurun, sangat penting bagi kita untuk melindungi spesies ini agar mereka dapat terus berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut yang penting bagi kita semua. Itulah fakta-fakta menarik seputar ikan hiu putih. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat yang menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa lagi, dan salam Lensa Bumi.